So, hari ini saya mau pergi ke jalan-jalan untuk mau pergi ambil nettles, itu macam daun gatal. Karena ini musimnya, jadi lebih bagus diambil sebelum bulan Juni, dipanen sebelum bulan Juni. Jadi saya mau pergi ambil untuk coba mau bikin macam sayur gitu. Jadi mari ikut, oke? Let's see. Kalau berhasil nanti saya kasih tunjuk. Jalan sore dikenal. Lihatlah bunga-bunga di samping ini. Warna biru, warna putih, warna kuning, warna pink, kupu-kupu putih. Kamu lihat bunga-bunga kuning ini? This is celandine. What is the name? This is celandine. Lesser celandine. Dan yang warna biru. Ini bunga-bunga liar saja nih. Blue alkaline. Green, oh, green. Alcatel. Yes. Oh. Alkanet. Alkanet. Kupu kupu putih. Oh yeah, look. White butterfly there. Yeah. I think it's white, isn't it? It's a small white. Small white. Selamat sore semua. Selamat sore. Ini di kami dua ada jalan di kenal. Hari ini Simon punya ulang tahun. Happy birthday. Do you want to say terima kasih untuk semua selamat ulang tahun. What's the messages? Kamu tahu dia sudah latihan-latihan. Ini dia mau bicara kasih terima kasih nih. Oke, ulang lagi. You'll have to do that again. Stop it now. Okay. Stop it and record again. Stop it and record it again. I will edit it out. Yeah, but it's crap. Okay. What's the messages? Pesan, pesan. Pesan, pesan. Yes, of course. And pesan. Pesan, pesan. Right. Okay, jadi ceritanya begini. Tadi saya balas pesan-pesan semua di selamat ulang tahun di Facebook itu. Dia protes karena dia bilang, Ji, kenapa bukan saya yang harus kasih pesan balik. Jadi sekarang saya mau record ini, rekam dia bilang, terima kasih buat kamu pesan-pesan, eh. Oke, okay, ini dia. For. Untuk buat. Buat, yes. Selamat sore. Terima kasih untuk semua pesan-pesan selamat ulang tahun. Buat saya. Yeah. Yeah. Okay. Terima kasih. Excellent. Jadi gitu. Dia sebelum terima kasih tuh, karena tadi saya ini balas-balas pesan-pesan semua itu, dia bilang bahwa itu dia bu pesan-pesan selamat ulang tahun. Jadi dia yang harus kasih balas tuh. Jadi saya kasih dia ini saja. Kasih bilang terima kasih sedikit gitu ya. Jadi sore ini. Ya mudah-mudahan, mungkin dekat situ, dekat sebelah situ ada. Sore ini kita dua ada jalan di kenal ini. Ceritanya ini mau ambil, mau cari lihat kalau ada sayur nettle. Nettles itu sejenis daun gatal. Yang di sini ini tumbuh-tumbuh macam rumput-rumput saja. Dan ceritanya itu bagus dipanen sebelum bulan Juni. That's right, isn't it? Before June. Okay, jadi ini nettles ini dia sejenis rumput saja, ini tanaman saja yang pokoknya tidak di. Oh right, okay. So have the pucuk-pucuknya. Ya, jadi ini tuh mau ambil ini sayur ini macam rumput-rumput saja tapi bisa dimakan. Jadi saya mau coba, saya belum pernah coba ini, jadi saya mau coba mau tumis macam bayam, macam kangkung gitu. Jadi saya kasih lihat kamu ya, ini di, kalau kena di kulit dia gatal. Jadi sejenis daun gatal lah gitu. Ini dia tuh daunnya, kamu lihat. Yeah. Look, macam ini. Gatal. Daun gatal. Daun gatal di sini.
Yeah. Butterfly. Okay. Jadi saya mau ambil dia pucuk-pucuk, baru masak dia macam tumis gitu. Oh, saya harus pakai gloves, apa namanya, sarung tangan, karena dia gatal, dia sting. Jadi awas ada orang bersepeda. Kemudian ini ada, aku pegang dulu. Butterfly, kupu-kupu. Ada kantong plastik, jadi saya mau ambil yang dia pucuk-pucuk saja. Contohnya ini bagus nih, like this ya. Yeah. Maybe just this bit, tea, yeah. Really? Yeah, just the tips. Yeah, that top bit. Pucuk-pucuknya saja. And then nanti tumis macam tumis kangkung, tumis. Aku mau bikin gitu. So let's see. Yeah, that not bad. What is the result? Mudah-mudahan bisa berhasil. Hang on. Okay, that's enough, I think. These here. Look, over there. Where? Up there. Look. That's a nice one. Yeah. I think it's enough then. I only want to try. Yeah, but what I'm saying is you don't really know how many you need to have enough to give it a try. So you might as well just take what there is. Dan sayur ini sangat, sayur daun ini sangat penuh dengan vitamin. Lebih banyak vitamin C-nya dari oranges apparently. Mm-hmm. That'll do then. I think that's enough. Mm-hmm. I just want to try a little bit. Let's see. Mama, mungkin sedikit sekali. I just try, just see what happens. Okay. So, kami sudah kembali ke rumah. Jadi sekarang saya mau cuci sayurnya. I mean, daun nettle ini. Pakai saya punya sarung tangan ini. Supaya terudah pesengat. Karena dia ke daun ini. Saya pesengat. Okay, jadi saya mau ambil dia punya daun-daun macam begini. Batangnya saya mau buang. Jadi daun-daunnya saja. Akan diambil. Ini. Terus pucuk gitu. Jadi itu yang saya mau bikin. Sambil saya cuci dia kasih bersih. Oke, jadi ini sayurnya. Saya sudah cuci dan ambil pucuk-pucuknya. Terus bumbu biasa saja, saya tidak ada punya bawang merah, jadi saya pakai bawang bombay. Kemudian rica besar yang saya iris-iris, tidak ada rica yang kecil, jadi pakai rica besar saja. Nanti saya taruh bubuk rica sedikit supaya pedis. Kemudian ini bawang putih, itu saja. Jadi saya tumis biasa saja. Let's see eksperimennya, bagaimana hasilnya. Pokoknya saya bikin macam tumis biasa saja, tuh kamu tahu tuh, tumis-tumisan. Kalau ini berhasil, berarti kita bisa pergi ambil lagi. Karena banyak sekali tumbuh liar-liar saja. Jadi, makanan gratis tuh. Sayur gratis. Baru, apa namanya? Bergizi begini. Bagus juga tuh. Karena perlu makan sayur-sayur yang warna hijau.
sayur daun-daun yang warna hijau. Daun-daun rasa macam daun labu ya. Saya paling suka daun labu. Kalau enak, nanti saya mau bikin daun labu macam bikin rebus bening gitu. Dan daun labu. Saya sama air sedikit. Sama itu, kayaknya dia agak kering. Sedikit saja. Oke, garam. What do you think? Next. Yes. Macam, saya pikir ini macam daun-daun labu. Lihatlah macam daun labu. Tuh, macam daun labu gitu. Oke, saya taruh garam. Jadi cuma rasa harus dulu rasakan dulu. Lihat rasa. ini baru pertama kali ini saya makan nettles ini. Ya ampun, makan dan gatal. Mama yo, daun labu. Macam daun labu. Oh, andalan. Berarti saya bisa bikin daun ini rebus dia tuh. Rebus, baru bikin sambal, baru makan dengan ikan asin. Macam daun labu. Ya ampun. Rasa macam daun labu. Macam daun labu tumis. Berhasil. Aduh, saya semangat sekali karena saya rindu makan daun labu sekali. Jadi ini penggantinya. Yes. Oh my goodness. Oh, I'm so happy. Oh my gosh. Look, saya mau taruh di mangkok sini. Pikir ini nanti macam daun labu dan ternyata betul ini macam daun labu. Oh my gosh, andalan sekali. Lihatlah pengganti daun labu di Inggris. Oh my days, that's so good. Jadi begitu teman-teman, saya sudah mendapatkan pengganti daun labu di sini dengan nettles atau daun gatal. Sama sekali tidak gatal. Pokoknya seperti daun labu begitu, karena dia macam ada miang-miang gitu loh. Jadi masak saja begini langsung dia pun miang-miang semua sudah mati. Jadi sudah bagus, sudah mantap, andalan. Jadi ini jadi pengganti daun labu, andalan. So what do you think, darling? Enak. Yeah? Enak sekali. You know, this is sama dengan daun pumpkin. Mm-hmm. Pumpkin leaves is like this because it has the, like, all of those thing. What's it called? What do you think of makan terus? Mantap. Mantap eh? Andalan! Daun labu langsung. Jadi, kalau yang belum lihat, saya punya daun singkong. Daun singkong yang di Inggris. Bahasa Indonesia-nya apa? Jeremet. Oh my goodness. Karena saya suka jernih ini bicara kata cerewet toh. Iya, jadi teman-teman. Jadi sudah sekarang saya sudah dapat ini pengganti sayur untuk daun labu.
Saya sudah dapat pengganti sayur daun singkong. Sekarang saya sudah dapat pengganti sayur daun labu. Ah, saya senang sekali bisa bikin bisa bikin sayur daun labu di sini. Oke, jadi Pak Ceko masak apa? Kau masak apa? What are you cooking? Chili. Ya, chili con carne itu Pak Ceko punya masakan di sini. Ada nasi. Chili. Jadi nasi dan daun nettles. Gatal. Daun gatal. Oke, terima kasih. Jadi sudah nonton, jangan lupa subscribe kalau kamu suka konten yang saya kasih di satu video, kasih like, kasih juga share ya, bagi-bagi. Dan subscribe, jangan lupa kasih notifikasi, bell-nya dinyalakan. Supaya kamu dapat notifikasi ke kalau saya upload begitu. Oke, yes, terima kasih. Good night. Goodbye. No. Cekacu sekali. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video sampai yang jumpa. Berikutnya. Dadah. Dadah. Simon bilang dadah. Dadah.